Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik dan terbaru selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya Mimin ada kabar terbaru nih dari Bunda Lesti, Papa Bilar, dan Abang L. Dimana pesona Abang L sekarang ngalahin Papa dan Bundanya nih para sahabat, dimana selalu memberikan kita semangat ya untuk selalu ingin melihat dan ingin mengetahui bagaimana keseharian dari Abang L. Bahkan di sini ada vitamin langsung yang diunggah oleh Ayah Kejora. Pagi-pagi udah video call sama Abang Ganteng. Sepertinya Abang L udah sadar kamera ya. Aduh, gemesnya. Kemudian juga ada Om Kevin Firmansyah nih yang berkomentar di feednya Ayah. Love, Bang Alpatih. Pagi-pagi udah naikin imut Lester Lovers. Sehat terus ya Bang. Kemudian ada komentar yang lain, ada akun Instagram Virgo Lestar _ Lovers. Abang paham kamera nih, sadar kamera ya anak soleh, masya Allah, tabarakallah buat Abang L. Dan tak lupa di kabar selanjutnya ada unggahan dari Dokter Gigi Devia yang mengunggah postingan Leslar ya ketika di acara ultahnya Ashila anaknya Abi Ramzi. Dan Abang L digendong langsung oleh Dokter Devia di pada sahabat, masya Allah ya, langsung menuliskan sebuah caption di Instagram pribadinya. Akhirnya ketemu juga sama Al-Fatih, kesayangan Mama Lesti dan Papa Bilar. Si ganteng semoga jadi anak soleh yang membanggakan dan berakhlak mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Dan di unggahan selanjutnya ada kabar dari Adisti Versa yang mengunggah postingannya bersama Leslar nih kemarin ya, tepatnya di acara baby showernya Kak Edis Gilang. Terima kasih buat semua keluarga dan teman-teman yang sudah menyempatkan hadir ke acara 7 bulanan atau baby shower kemarin ya. 2 more moon to go until we meet baby G. Bismillah. Mudah-mudahan lancar terus sampai persalinannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tentu alhamdulillah banget respon yang sangat positif dari Kak Gilang Dirga dan Kak Adisia terhadap Leslar. Dan tentunya itu yang membuat kita selalu bangga. Dan terima kasih juga nih buat Kak Adis dan Kak Gilang ya. Kemudian ada komentar dari Teh Fitri Karlina di feednya Kak Adisti. Congratulations sayangku Adisti Versa. Maaf ya belum bisa datang kemarin. Insya Allah nanti mampir buat jenguk baby G. This okay katanya Kak ya. Maaci. Lanjut di kabar berikutnya nih, ada kabar bahagia dari Leslar di mana Ramadan kali ini kita akan disuguhkan dengan acara yang selalu kita nanti-nantikan, yakni Ramadan with Leslar ya. Bakal ada kultum juga nih, masya Allah, di vlog terbaru spesial Ramadan di channel YouTube-nya Leslar Entertainment. Masya Allah ya, ada program spesial Ramadan nih di Leslar Entertainment. Jangan lupa ya guys, support semua karya mereka. Kita berikan apresiasi dengan cara menonton semua karya-karya mereka, baik itu di TV ataupun YouTube. Semoga program terbaru dari Leslar menjadi awal yang baik untuk kesuksesan mereka dan Leslar Entertainment. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut ada komentar dari akun Instagram Krisnang Ningsih. Alhamdulillah ya, akhirnya ada program di bulan puasa dari Leslar di channel YouTube-nya Leslar Entertainment.
benar-benar berkualitas. My idola Lovey Lovey ya. Semoga berjalan dengan lancar dan bismillah tetap semangat. Kemudian di kabar berikutnya, ini ada foto dari Abang El ketika launching acara mini gold kali Leslar kemarin di Gedung Amana Venue, Jakarta Selatan. Ternyata Big Boss yang launching ya guys, Lesti Bilar hanya mewakilkan saja. Abang El senyumnya, aduh bikin gemes dan sayang banget sama Abang El. Pesonanya sekarang tuh lagi ditunggu-tunggu ya. Sehat selalu buat si Kasep katanya ya. Kemudian di sini juga ada foto bareng bersama Leslar launching acara mini gold kali Leslar di Gedung Amana Venue Jakarta Selatan. Ini tag-nya Linda Permatasari. Mudah-mudahan sukses selalu ya. Amin. Dan jangan lupa juga malam ini plan nanti malam cus nongki di Indosiar karena ada Bunda Lesti Kejora yang akan menjadi host ya. Di acara Euphoria 2 Dunia, Ramadan dan Piala Dunia yang akan tayang pada Jumat 1 April 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat nanti malam ya, hanya di Indosiar. Bahkan Ibu Harsiwi Ahmad pun menuliskan sebuah caption, dua peristiwa besar di dunia, Ramadan dan Piala Dunia, akan disatukan di malam perayaan untuk menyambut keduanya dalam Euphoria 2 Dunia, Ramadan dan Piala Dunia. Tentunya malam ini Jumat 1 April 2022 live di Indosiar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat yang akan dimeriahkan dengan penampilan spesial dari Bang Haji Roma Irama, Ungu Ben juga akan diramaikan oleh Reza Zakaria, Rara Lida, Selvi Lida, Ajis Gagap. Dan momen yang ditunggu-tunggu para pecinta sepak bola dunia. Live ya, FIFA World Cup Qatar 2022 final draw yang akan dipandu dan diramaikan oleh komentator Bung Muhammad Kusnaini, Rendra Sujono, Abi Ramzi, dan Raffi. Juga ada Bunda Lesti Kejora loh. Wah wah wah, ada Bunda Abang Elni yang selalu kita tunggu-tunggu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan nanti malam. Tetap pantengin Indosiar. Kemudian di kabar berikutnya ada unggahan detik-detik dimarahin Lesti. Wah, ini benar-benar bikin ngakak ya. Di mana Bunda Lesti Kejora nih enggak pernah marah, tapi kali ini Bunda Lesti Kejora lagi pada makan di acaranya anniversary Kak Adele ya dan Pasha Ungu. Bunda Lesti Kejora diajak untuk nyanyi berduet di panggung ya bersama Dana. Dan marahnya Bunda Lesti Kejora nih bikin ngakak katanya nih, Lesti Kejora bunda anak satu tapi benar-benar penampilannya kayak ABG ya, Masya Allah. Sehat selalu buat Bunda Lesti, Papa Bilar dan Abang El ya. Pokoknya doa yang terbaik buat kalian dari kita semua para Fairlistan lovers. Untuk itu jangan sampai ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Tetap bersama Mimin di Leslar Update. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.